Cheerio Extra. Hai guys, Cheerio Extra, game show terbaru dengan selebriti bersama family. Aduh, kenapa bapak buat jawaban lu? Kita berdua. Berapa jumlah girlfriend yang Birkin pernah ada? Member. Kau lukis dua segitiga yang base dia bertemu. Ada tangan ni pakai apa Dan juga Fred. Tak orang cakap hang muka macam Raikal. Lagi handsome. Betul. Oh, mi goreng mama. Roti canai. Lumba lari. Extra gelap. Terus kita cepatlah. Extra kicau. Tidak boleh bagi tahu clue-clue apa. Apa tanya yang buat TikTok kan? Dan lagi bagus, make up lah macam ni. Extra. Ceria Extra, 9 malam setiap Jumaat di Astro Ceria dan Astro Go. Ceria Extra. Assalamualaikum semua, apa khabar semua? Selamat datang ke Ceria Extra After Party. So, harap korang semua terhibur lah dengan episod malam ni. Apa macam? Ceria Extra hashtag duduk rumah tadi, okey ke tak? Saya nak tahu korang punya pendapat pasal episod malam ini. Korang boleh komen dekat YouTube. Sekarang ni saya live dekat YouTube ya guys. Dan hari ni kita akan main kuis. Lepas tu kita akan main game, okey. Okey, jadi mari kita mulakan ya guys. Okey, dalam kiraan 3 2 1 let's go. Alright, get ready to answer your question. Alright, teka gambar apa kat ini? Teka gambar apa ni? Type your answer. Yang inilah yang saya kata tadi, kena jawab elok-elok ya guys. Pastikan ejaan itu betul. Okay? Sama ada dia guna J ke G ke. Kadang-kadang orang paling tersilap kan J dengan G tu sebab dia punya... nampak? Time's up. Kita ke soalan yang seterusnya. Okey. Dalam 3, 2, 1. Okey. Dalam episod Ceria Extra hashtag duduk rumah malam ini, siapa yang cuba menipu dalam game lukis sama-sama? Mark Adam dan peminatnya? Atu dan isterinya? Atu Zero dan peminatnya? Mark Adam dan kawannya? Siapa yang berani berdipu? Time's up. Alright. Kita ke soalan yang seterusnya. Right. Okay. Lengkapkan lirik seterusnya. Boneka by Ermi Zakri. Ada lagu tak? Saya dah bagi clue dah tu. Okey, mari kita dengar sekali lagi ya lagu tu. Okey. Nampak saya dah bagi clue. Time's up dah. Baru. Saya dah bagi clue dah tu. Nampak kalau siapa yang boleh baca saya punya mulut-mulut tu tadi tahulah. Lengkapkan pantun ini. Saya suka makan semua jenis nasi. Nasi ayam, nasi kerabu, nasi lemak. Jangan makan makanan basi. Walaupun rasanya masih. Walaupun rasanya masih. Type your answer. Alright. Yang ni macam saya kata tadi. Eja betul-betul, okey. Tulis betul-betul, type betul-betul, okey. Pastikan sebab kita akan pilih 4 orang saja untuk ke
peringkat ataupun level ataupun peringkat yang seterusnya lah. Alright guys, so pastikan korang jawab betul-betul dan juga cepat ya, cepat dan juga tepat. Okay, sebab kalau soalan korang, kalau jawapan korang betul pun tapi kalau korang lambat sikit daripada orang yang sebelum ni, mungkin korang tak boleh masuk lah. Okay, baik, apakah maksud emoji ini? Apakah maksud emoji ini? Dia tak ada tip. Selalunya dia ada dia punya clue-clue. Ada clue-clue dia dekat bawah ni. Tapi dia tak bagi clue. Memang jahat sangat producer juga. Dia tak bagi clue. Saya pun pening ni. Tak, sekejap lagi kita tengok answer. Alright, time's up. Alright, time's up. Get ready to answer the next question. Alright, siapa yang menang game gambar hambar dalam episod Cheer Extra hashtag duduk rumah malam ini? Siapa yang menang guys? Kalau siapa yang tengok Cheer Extra hashtag duduk rumah tadi, tahulah siapa yang menang kan. So itu pentingnya korang kena tengok Cheer Extra hashtag duduk rumah untuk jawab soalan kuis ni dan korang akan menang tau. E-gift card Go Shop bernilai RM100. Okay, siapa yang menang tadi guys? Jawab betul-betul ya. Alright, next. Lengkapkan pantun ini. Kelapa tua berkulit kasar. Parut kelapa pakai mesin. Ikut SOP virus terhindar. Lindung semua dan cucuk. Macam gitu. Cucuk. Apa tu? Cucuk apa tu? Alright. Baik. Type your answer. Okay, pastikan korang agent betul-betul dan type betul-betul ya guys. Takkan yang tak tahu sekarang ni semua orang nak cucuk-cucuk ni. Tapi jangan cucuk benda tak elok-elok lah. Okay. Baik. Korang dah jawab ke? Pastikan jawapan korang betul. Okay, dan cepat. Saya dah ingatkan banyak kali sebab nanti korang macam alamak, time's up macam ni. Baru nak tulis, alamak, time's up. Tak sempat nak jawab. Lepas tu nanti komen kau, Wafi, boleh tak kita buat sekali lagi? Mana boleh kita ulang. Okay, kita baca dulu. Siapakah nama ahli keluarga Mark Adam yang bermain game terakhir dalam episod malam ini? Suhaila, Sofia, Suraya, atau Sofa? Yeah. Kalau ye yeah pun Sofa ya. Yeah. Macam tu. Time's up guys. Okay. Cara clue dah tu. Mana datang Sofa tu? Okay. Apakah bunyi ini? Alright, mari kita dengar bunyi apakah ini. Adakah itu bunyi minum air? Atau basuh pinggan? Atau lap meja? Mari kita dengar sekali lagi. Okay, dah habis dah. Okay, soalan yang seterusnya. Lihat gambar ini dan dengar cerita dari Wafi. Adakah cerita Wafi itu hakiki atau gebang? Baik, okay. Untuk gambar ini sebenarnya kita nak gambar. Gambar ni masa SMK. Kita tengah shooting SMK, guys. Dan, okay ni. Dengar betul-betul. Korang tak nampak kat situ. Kalau siapa yang boleh zoom, memang tak boleh zoom punya. Watak saya cikgu ni. Nama watak ni ialah Hisham. Hakiki atau gebang? Yes. Watak saya sebagai cikgu ni, nama cikgu ni lah Cikgu Hisham. Hakiki atau gebang? Tak tahu. Memang korang akan panik enggak? Panik enggak? Alright. Korang ada banyak masa. Adakah ini hakiki atau gebang? Saya ulang sekali lagi ya. Ini kita shooting SMK dan nama watak saya sebagai cikgu ni kan, ni untuk kat YouTube nya kan. Dia nama watak dia Cikgu Hisham. Hakiki atau gebang? Alright, masa telah tamat. Alright, baik. Mari kita jemput. Okay, mari kita jemput top 4 kita. Alright. Mari kita jemput mereka masuk. What up? Hi. Hi. So di sini kita ada
Kita ada Mia, kita ada Ashikin, kita ada Habib dan kita ada Hadi. Alright. Hello guys. What's up? What's up? What's up? Apa khabar semua? Khabar baik. Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Macam mana? Okay, kita tanya. Okay, kita tanya sesuatu lah. Macam mana? Mia lah, Mia. Macam mana PKP duduk rumah? Mia tak bosan ke? Bosan juga lah. Tapi Mia biasanya exercise, jogging. Baguslah Mia ni kan. Go exercise semua. Korang berempat sini tengok tak ciri ekstra hashtag duduk rumah tadi? Selalu tengok. Mantap. Baru tadi tengok. Dari minggu pertama sampai sekarang. Nice. Okay, baik. Okay, so guys, kita akan main game yang sama macam game ciri ekstra hashtag duduk rumah tadi. Excited tak? Excited! Alright. Baik. Sebelum kita mulakan game kita, mari kita tengok dahulu kita punya instruction video untuk game. Game apa? Lukis sama-sama. Lukis sama-sama. Objektif game ini ialah untuk lukiskan objek yang sama untuk lengkapkan cerita. Satu cerita yang tergantung akan diberi. Pemain kena teka dan lukiskan objek yang sama untuk lengkapkan cerita. Tim yang melukis objek yang sama akan mendapat 15 markah. Alright. Faham tak? Faham tak? Video tadi? Faham. Tadi pernah tengok. Alright, nice. Okay, so sekarang ni kita akan bahagikan you guys berempat kepada dua tim. Okay, so sekarang ni saya akan gabungkan Mia dan juga Hadi. Habib dan juga Ashikin. Boleh. Alright, nice. Nama tim ekstra, tim ekstra apa? Ayah apa boleh? Tim ekstra Mia and Hadi. Okay, boleh. Okay. Sebabkan korang nak gabungan nama lah. Okay. Tak apa. Sebabkan korang nak gabungan nama, saya akan bagi korang punya nama Tim Ekstra Haya. Nampak? Hadi dan juga Mia Haya. Boleh. Okay. Kita ada Tim Ekstra Haya. Okay, baik. Ashikin dan juga Habib, korang punya nama Tim Ekstra apa? Tim Ekstra. Ekstra apa? Nak gabungan nama juga? Nak Abang Wafi bagi gabungan nama tak? Ya, boleh. Okay, boleh. Habib dan juga Ashikin ya. Oh, ada. Ashbib. So kita ada Tim Ekstra Ashbib dan juga Tim Ekstra Haya. Alright. Baik. Okay. So Tim Ekstra kita dah bersedia untuk main kita punya game lukis sama-sama ni? Boleh. Dah. Alright, baik. Okay. So, kita akan main dua round, okay? Tapi kalau satu team menang, kita ada tiebreaker. Okay? Baik. Okay, round pertama. Okay? Round pertama. Malik. Okay, ni cerita dia. Malik pergi ke kedai runcit untuk membeli roti. Tetapi apabila dia tiba di kedai, dia tidak dibenarkan masuk kedai kerana tidak membawa. Dia tidak membawa apa? Okey, lukis. Sila lukiskan. Dia tidak membawa apa? Abang nak kena ikut budak ni. Ini je lah.
Okey, kita tim Extra Haya dan juga Ashbib. Okey. Dah lukis dah, dah lukis dah jawapannya. Dah. 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 Hadi dah. Hadi dah. Dompet pun dekat ya. Okey dah. Dah. Semua dah? Dah. Okey. Dah. Alright. Baik, dah. kita nak tengok. Kita nak tengok jawapan tim Extra Ashbib dulu. Okey. Tim Extra Ashbib dahulu. Alright. Mari kita lihat. Adakah lukisan mereka sama? Alright. Dalam kiraan 3, 2, 1. Tunjukkan lukisan anda. Mas. Tunjuk mas. Okey. Wow. Wow. So, Ashikin, tu mas ke? Mas. Itu mas. Mas ada satu tali je lah. Tak sempat nak lukis tadi. Baik, tak apa. Jawapan itu boleh diterima. Alright. Dapat, good job. Okay. Tim Haya. Okay. Tunjukkan lukisan anda dalam 3, 2, 1. Itu dia. So, itu mas ya, Hadi? Ya, mas. Dan Mia lukis dompet tu, Mia. Okay. So, nampaknya jawapan anda berdua tidak sama. So, untuk round ini, yang dapat markah ialah tim Ashbib. Yes. Alright. Nice one. Dapat 15 markah. Okay. Tak apa, jangan risau. Tim Haya. Jangan risau. Okay. Sebab kita ada round yang kedua. Okay. Dengar cerita ni elok-elok ya. Okay. Ni round kedua punya cerita dah. Okay. Ceritanya, Jasmine sedang menaiki kereta api untuk pulang ke kampung. Tiba-tiba, kereta api itu berhenti kerana landasannya dihalangi oleh... Alright. Boleh. Okay. So, saya ulang sekali lagi ya. Jasmine sedang menaiki kereta api untuk pulang ke kampung. Tiba-tiba kereta api itu berhenti kerana landasannya dihalangi oleh... Anda ada 47 saat daripada sekarang untuk lukis jawapannya. Wow. Tekanan yang sangat kuat daripada untuk tim Extra Haya ya sekarang ni sebab tim Extra Ashbib tengah mendahului. Mia tak boleh bagi clue ya Mia. Mia tak boleh bagi cue kepada Hadi ya Mia. Kalau tak nanti Abang Wafi potong markah ya Mia. Tak ada. Comel je Mia. Alright. Okay. Okay, masa telah tamat. Okay. Boleh berhenti melukis dah. Okay. Sekarang ni kita nak minta, kita nak tengok jawapan tim daripada tim Extra Haya dahulu. Okey, adakah lukisan mereka sama? Dalam kiraan 3, 2, 1. Apa tu? Lembu ya? Ya, lembu. Alah, tak sama. Lah, tak sama lagi. Itu kereta api juga. Ya, terberhenti kerana dia ternampak lagi satu kereta api ya, Adi. Dia tersalah track lah tetapi lagi satu tu betul. So nampaknya lukisan tim Extra Haya tidak sama juga untuk round yang kedua ni. Alright, mari kita lihat tim Extra Ashbib. Adakah lukisan mereka sama? Dalam kiraan 3, 2, 1. Tunjukkan lukisan anda. Sekarang ni tak nampak objek dia. Nama dia dah. Ular? Batu. Batu. Batu je. Okay. So, Ashikin tulis lembu dan juga Habib lukis
Batu ya. Batu. Okey. Untuk kalau Ashikin dengan Mia satu tim, diorang dah boleh dapat markah. Okey. So, pemenang untuk game lukis sama-sama kali ini. Alright. Ialah tim Extra Ashby. Yay! So, tim Extra Ashby, korang adalah pemenang. Dan kepada tim Extra Haya, jangan risau, okey? Jangan sedih sebab anda akan terima hadiah sagu hati, iaitu e-gift card dari GoShop bernilai RM50. Dan tim Extra Ashby akan dapat e-gift card dari GoShop bernilai RM100. So, dua-dua dapat hadiah. Dua-dua tim dapat hadiah. Good job, guys. Good job, good job. So korang, kepada kedua-dua tim Extra, jangan ke mana-mana lepas live stream ni. Kita orang nak bagi tahu macam mana korang nak claim e-gift card tersebut. Okay? So, stay dalam Zoom korang. Baik. Yeza. So, good job kepada kedua-dua tim. Harap-harap dapat peluang bermain lagi dalam minggu-minggu yang akan datang. Dan terima kasih juga kepada yang menonton live stream. Harap anda semua terhibur dengan Cheer Extra After Party kita hari ini. Dan kalau korang nak join After Party minggu hadapan, kenalah tonton Cheer Extra hashtag di rumah setiap Jumaat 9 malam di Astro Cheer ya, untuk scan QR code yang terpapar dan register terus. So terima kasih sekali lagi semua. Kita berjumpa lagi minggu hadapan, hari yang sama, masa yang sama, okay? Assalamualaikum. See ya. Bye. Bye guys. Bye. Cheerio Extra. Hi guys, Cheerio Extra, game show terbaru dengan selebriti bersama family. Ada ke bapa buat jawab malu? Kita berdua. Berapa jumlah girlfriend yang Berken pernah ada? Member. Kau lukis dua segitiga yang base dia bertemu. Tanda tangan ni pakai apa Dan juga fact tak orang cakap hang muka macam Raikal. Lagi handsome. Betul. Oh, mi goreng mama. Roti canai. Lumba lari. Extra gelap. Terus kita cepat kah. Extra kejut. Akan merupakan segala tu. Fast mas. Semua pun extra. Wow. Oh my God. Yes. Mantap. 10, 11, 12, 13. Tidak boleh bagi tahu clue-clue apa. Apa? Kan saya buat TikTok kan. Dan lagi bagus, make up lah macam ni. Extra. Ceria Extra, 9 malam setiap Jumaat di Astro Ceria dan Astro Go. Ceria Extra.